Flashback ke belakang ini, kita selalu mendengar cerita dan kes-kes keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga bukanlah satu isu yang berlaku di kawasan bandar tapi juga berlaku di kawasan luar bandar. Hari ini kita akan mendengar satu wawancara mengenai keganasan rumah tangga bersama Puan Rasidah dari Kampung Sungai Judah, Pulau Kiri. Saya harap perempuan dapat mengikuti temuramah kita pada hari ini. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Maaf mengganggu Puan. Saya Santi dari Kumpulan 1 ingin menganjurkan beberapa soalan tentang Puan, tentang isu keganasan terhadap wanita. Diharap Puan dapat memberi sedikit pendapat tentang tajuk kita pada hari ini. Boleh. Apa salahnya? Siapakah nama Puan? Nama saya Rasidah binti Hassan. Adakah Puan sudah berumah tangga atau mempunyai anak? Sudah. Saya mempunyai dua orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Okey. Jadi saya ingin bertanyalah pada Puan dan harap Puan tidak marah dengan pertanyaan saya ni. Sepanjang perkahwinan Puan ni, adakah Puan pernah didera atau dipukul oleh suami? Kiranya terdapat unsur keganasan dalam rumah tangga Puan? Anda berumah tangga ni kalau tak ada tak salah kan? Kadang-kadang tu adalah suami pukul tapi bukan bermakna dia tak sayang kepada kita. Mungkin suami ni pukul kita kalau ada salah dan silap kita masa tu. Tapi setakat ni taklah seteruk mana. Taklah sampai menera saya sampai berdarah. Adalah tu kan? Sedangkan ni dah lagi kan tergigit ini kan pula suami isteri. Betul. Ada pendapat Puan lah juga kan? Apakah yang Puan faham tentang keganasan terhadap wanita ini? Apa yang saya faham, keganasan terhadap wanita adalah perbuatan yang menganiaya wanita dan kanak-kanak dalam pelbagai cara. Semata-mata kerana wanita tersebut dianggap sebagai tidak mempunyai taraf yang sama dengan lelaki. Contohnya, pukul isteri sampai berdarah dan macam-macam lagi cara yang menyebabkan wanita itu disakiti. Puan, kenapa kaum wanita ni selalu didera atau disakiti? Mungkin sebab lelaki merasakan dirinya hebat dan kuat. Wanita ni pula lemah dalam pelbagai aspek. Jadi itulah mudah terbesar lelaki untuk melakukan keganasan seperti ini. Sebab lainnya mungkin juga sebab faktor kewangan, faktor kesempitan hidup dan tekanan yang telah disimpan dalam hati. Banyak faktornya, tapi faktor yang terbesar adalah faktor emosinya. Mereka yang tak dapat mengawal emosinya dengan baik akan mudah dibelumi dengan masalah-masalah yang datang bertubi-tubi. Akibat terlalu banyak masalah sehingga kan tidak ada cara penyelesaiannya. Akibat mungkin tekanan tersebut yang telah disimpan dalam hati dan apabila pulang ke rumah menambahkan lagi tekanannya, maka terjadi laki suami pukul isteri dan anak akibat tidak tertanggung rasa kemarinnya. Mungkin masa dia balik tu isteri dia cuma tegur-tegur sikit dia dah pukul tubi. Yang itulah. Oh, jadinya kalau apa, kalau marah tu tak dapat ditanggung, dia akan pukul suami isteri dan macam itulah. Yelah, dah masalah dia banyak bertubi. Yang itulah. Okay. Puan, bagaimanakah bentuk penderaan yang sering Puan lihatlah? Keganasan yang biasanya terjadi kepada wanita, biasanya keganasan ini berlaku dalam pelbagai bentuk lah. Contohnya gangguan gangguan seksual, perkosaan dan keganasan seksual. Keganasan rumah tangga dan juga penderaan seksual kanak-kanak. Tapi selalunya penderaan wanita yang paling ketara lah. Dalam kehidupan masa kini, ialah keganasan rumah tangga yang kian berlaku pada mereka yang berkeluarga. Apakah yang dimaksudkan dengan keganasan rumah tangga? Pada pendapat saya, keganasan rumah tangga ni maksudnya keganasan yang berlaku secara sengaja atau cuba meletakkan mangsa dalam ketakutan kecederaan fizikal. Mencederakan mangsa secara fizikal.
memaksa atau mengancam melakukan perbuatan berbentuk seksual atau selainnya yang mana mangsa itu berhak untuk tidak melakukannya. Mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa dan juga khianat atau merosakkan harta dengan niat akan menyebabkan kesedihan atau kegulasan kepada mangsa. Jadi siapakah mangsa dalam keganasan rumah tangga ni yang selalu dicederai lah oleh orang lelaki ni? Yang selalu dicederakan oleh lelaki ni, mangsa selalunya terdiri daripada isteri atau bekas isteri lah. Sebab suami atau bekas suami, anak-anak. Mangsa selalunya terdiri daripada isteri atau bekas isteri, anak-anak, ibu bapa dan juga ahli keluarga yang tinggal serumah lah. Bagaimanakah keganasan rumah tangga boleh berlaku? Keganasan rumah tangga boleh berlaku melalui perselisihan faham yang kecil dan isteri akan cuba menenangkan si suami dengan pelbagai tindakan lah. Si isteri lebih banyak mengalah sebab isteri ni kan perempuan, jadi dia ada sifat lemah lembut dan sopan santun, menyebabkan si suami akan menjadi dominan lah kan. Akhirnya keganasan berlaku secara mendadak disebabkan si suami tidak dapat mengawal kemarahannya, disebabkan dengan sifat kewanitaan daripada isteri lah. Si isteri pula tidak akan melawan, sebaliknya menendam rasa dan menangis. Keadaan ini akan menyebabkan si isteri mengalami tekanan psikologi yang keterlaluan. Tetapi akhirnya mereka akan kembali berbaik semula kerana tidak mahu hubungan yang dibina tidak berkekalan, kerana dia orang ni berumah tangga bukannya untuk melupakan nafsu tapi untuk apa, berbahagia dengan suamilah sampai akhir hayat. Yang itulah. Itu adalah salah satu impian semua-semua isteri yang ada di seluruh dunia lah kan, untuk bahagia bersama dengan suami dan keluarga mereka. Biasanya macam itulah. Okay. Soalan terakhir saya lah. Nak tanya juga, bagaimanakah cara untuk kita mengelakkan lah berlakunya keganasan rumah tangga yang semakin lama semakin berleluasa? Yang itu. Bagi mengelakkan daripada berlakunya keganasan rumah tangga adalah dengan cara menjalani kehidupan yang harmoni dan memupuk kasih sayang dalam keluarga. Pasangan juga perlu menerima kekuatan dan kekurangan pasangan mereka dan sama merupakannya. Janganlah fikir apa tu macam saya pendek lah, jangan macam tu. Ya, contohnya macam tu lah. Pasangan perlu sentiasa berbincang tentang masalah yang dihadapi dan mencari penyelesaian secara harmoni. Pasangan juga perlu tahu dan menunaikan tanggungjawab mereka. Pasangan mengetahui hak-hak mereka dari sudut agama dan perundangan. Dan akhir sekali adalah berpegang teguhlah pada agama. Selesai mengakhiri wawancara saya, apakah nasihat puan pada semua para wanita yang ada di luar sana? Harapan saya, semoga para wanita di luar sana dapat lebih berhati-hatilah dan cuba memahami pasangan anda. Jangan beri diri kita dipijak, tapi berjalanlah seiring dengan pasangan anda ke puncak bahagia. Kelas, terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan atas kerjasama dan Puan sebentar tadi, diharapkan sempat dapat perhatian dari ribuan wanita di luar nanti. Sama-sama. Terima kasih kerana sudi mendengar wawancara kami pada hari ini. Hingga dapat berjumpa lagi pada masa dan isu yang lain.